Kamu tentu sudah tidak asing dengan atlet sepak bola yang bernama Cristiano Ronaldo. Sebagai pemain sepak bola terkenal, memiliki berbagai sumber penghasilan yang membuatnya mendapat julukan sebagai atlet kaya raya. Untuk itu, kamu perlu mengetahui dari mana saja sumber kekayaan Cristiano Ronaldo. Sumber kekayaan Cristiano Ronaldo. 1. Gaji sebagai pemain sepak bola. Bayaran Ronaldo sekitar 100 juta dolar, di mana 40 juta dolarnya atau sekitar 624 miliarnya dihasilkan dari lapangan. Sementara itu, 60 juta dolar atau sekitar 936 miliar didapatkan dari bekerja sama dengan merek-merek terkenal. 2. Bisnis dan investasi. Ronaldo menyelami bisnis properti seperti hotel yang target tempat seperti Morocco, Madrid, Lisbon, dan New York. Selain itu, ia diketahui memiliki rumah mewah 9,7 juta dolar atau sekitar 152 miliar di Madeira, apartemen di Trump Tower, dan berbagai villa. 3. Sponsor. Kekayaan Cristiano Ronaldo di lapangan juga didukung dengan sponsornya yang diketahui cukup banyak. Ronaldo sudah menandatangani kontrak seumur hidup dengan Nike. Di samping itu, ia mendapatkan sponsor dari Herbalife, Clear, dan Free Fire. Pada November 2022, Ronaldo mengumumkan bahwa ia bekerja sama dengan merek jam tangan mewah yaitu Jacob & Co. Ronaldo juga memanfaatkan sosial media untuk mendapatkannya. Diketahui dalam sekali unggahan ia bisa menghasilkan 2,4 juta dolar atau setara dengan 37 miliar rupiah. Total harta kekayaan Cristiano Ronaldo. Dilansir dari Forbes, Cristiano Ronaldo menduduki posisi ketiga sebagai pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia hingga tahun 2022. Total kekayaan Ronaldo dari bayarannya sebagai pemain sepak bola sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,56 triliun. Sementara itu, kekayaan bersih Ronaldo mencapai 500 juta dolar atau sekitar 7,8 triliun yang diperoleh dari gaji maupun sumber lainnya. Itulah beberapa harta dan kekayaan Cristiano Ronaldo yang mungkin belum kamu ketahui.